Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa seluruh kaum muslimin di mana saja berada. Hari ini menyaksikan kondisi pembangunan Masjid Al-Ikhlas di Kelurahan 4 Desa Pasar Binangan, Kecamatan Barumun Tengah, yang pada saat ini sedang dalam tahap pembangunan dikarenakan kondisi masjid kita ini yang sudah tidak memadai lagi, ataupun karena kondisi bangunan yang sudah cukup tua dan agak turun ke bawah. Inilah kondisinya di luar, usianya yang sudah cukup tua, juga kondisi bangunan yang tidak representatif lagi untuk kondisi saat ini dan daya tampung yang tidak cukup lagi. Saat ini masjid kita ini dalam tahap pembangunan pondasi, mana dalam hal ini pembangunan ini didanai dari sumbangan ataupun infak sedekah dari seluruh kaum muslimin yang membantu untuk terlaksananya pembangunan proyek pembangunan ini. Itu kepada seluruh kaum muslimin yang ada yang ingin membantu menyalurkan infak sedekahnya, kami menunggu uluran tangan dari seluruh kaum muslimin untuk terlaksananya pembangunan Masjid Al-Ikhlas kita ini. Inilah kondisi saat ini, pembangunan fisiknya sedang dalam tahap pembangunan coran tiang-tiang masjid kita ini, yang insya Allah ini dibangun untuk perencanaannya dengan bertingkat dua dengan ukuran 12 kali 10 meter untuk luas bangunan yang baru ini. Untuk itu bagi kaum muslimin di mana saja berada yang ingin menyumbangkan infak dan sedekahnya, kami menunggu uluran tangan dari seluruh kaum muslimin di mana saja berada bantuannya untuk kelanjutan pembangunan masjid kita ini. Demikian, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.